Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firsha, kelas 7D. Saya akan membacakan puisi Karawang, Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Karawang, Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda dan tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai, belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi kami adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang kami. Atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan, dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata, kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenanglah kami. Teruskan kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat. Berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami. Dan tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Karawang, Bekasi.